Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Son di Nusantara semuanya, semoga sehat selalu, sekeluarga rezeki juga melimpah. Oke, pertama saya akan tunjukkan ini hasil hobi ya ini. Ini ya, saya nggak tahu ini mau dijual atau mau gimana. Ini hasil, pokoknya ini penasaran saja. Saya buat seperti ini bentuknya. Ini kalau nggak salah PAM TPA 3118 ya isinya. Jadi ini power mono dan untuk USB MP3 nya udah stereo ya. Ini fasilitasnya itu ada AUX itu adalah untuk jack input ya, mini ini 3,5 ini ya, 3,5 mini 3,5 mili buat ini ke AUX ini. Kalau enggak ada, maksudnya kalau terkendala dengan Bluetooth, jadi di sini saya enggak pakai jack input karena percuma saja di sini ya, kita pakai yang simple saja. Jadi sudah di sini ya, diwakili di sini di AUX ini ya, itu sama saja dengan jack input. Untuk suaranya gimana nanti kita coba saja. Ini lumayan, tadi saya coba pakai 8 in juga masih mumpuni, masih gemblegar, pakai aki kecil ya. Seperti ini pakai aki. Ini akinya 5 ampere ya, ini dayanya 5 ampere sini. 5 ampere. Bisa calling admin Indro WPL ya, di nomor WA admin Indro WPL ada itu di tentang channel ini, ada nomor telepon saya. Kalau minat aki seperti ini. Ya, harganya sekitar 150-an itu. Nah, yes. Bakul aki barang wis suwe. Oke, di sini nanti kita compare dengan ini ya. Ini pakai Advan. Pakai Advan ini ya. Ini keluarnya kemarin suaranya itu piek-piek gitu ya. Kurang memuaskan. Jadi orangnya mau minta yang seperti ini. Oke, saya sudah bikin dua. Kita langsung saja cek sound ini dulu lur ya. Kita cek sound dulu pakai DJ itu Matame. Oke, kita nyalakan dulu lur ya. Ini yang awalnya ini ada suara jedeknya itu ya. Enggak apa-apa. Ini sudah saya lengkapi dengan bass, ini triple in volume ya. Kalau colok seperti ini, kita colokkan ke HP seperti ini ya. Oke. Langsung saja lur ya, kita unekkan DJ Matame ya. Kita coba naikkan bassnya ya, ini pakai speaker 4 in lur. Cukup lumayan horek ya, ini horek ini sampai gemetar ini tangan saya tapi. Ini masih separuh ya, kalau kenceng seperti ini lur. Ini sudah cukup kencang ini. Selamat datang DJ Rizky Irfananda. White 69 Project perform here on channel Remix. Dan ini untuk triple-nya ya, kita naikkan untuk triple-nya. Nah,
Nah seperti itu ya, nanti kita coba yang satunya ini suaranya seperti apa, saya nggak buat-buat. Yang sebelah sini nanti kita coba ya, dulur semuanya. Ini tadi suaranya ya memang seperti ini ya, ini 4 in. Kalau dikasih 6 in mungkin lebih horok lagi. Oke, untuk teman-teman kalau bikin seperti ini ya, kayak kecil gini pakai tweeter punya mobil saja, itu suaranya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih mengena itu ya, nggak terlalu berisik di telinga. Jadi enak lah. Kalau nanti pakai yang terlalu besar nanti ya nggak seimbang sama speakernya ini ya. Ini nanti bandingannya sama 6 in masih mampu ini. Sudah saya coba. Jadi kita dapat klaritinya, nggak asal ini ya, nggak asal bersuara begitu. Langsung kita coba yang satunya lur ya. Nah seperti itu ya suaranya, bisa dibandingkan sendiri suaranya. Jadi ini beli itu ya, kemarin tuh beli tapi orangnya rada kecewa gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi ya nyataannya. Jadi nggak mau make, suruh upgrade ke power yang lebih besar begitu. Kita coba sekali lagi yang power yang lebih besar ya. Oke, kita nyalakan ulang ya. Kita nyalakan ulang, kita matikan bluetoothnya yang ini dulu. Seperti itu ya, nyala. Biasa ya, ini untuk pertama, nyala pertama seperti itu. Oke, telur kita nyalakan ya. Ini kecil ya, ini untuk bassnya kecil, saya gedein dulu ya. Kenceng ini untuk suara high-nya. Sudah terlalu kenceng kalau lawan sama 4 in ya. Kalau kita pakai tweeter mobil seperti ini ya, sudah lumayan kenceng ini lur. Bayangkan kalau kita pakai 8 atau 4 biji ya kayak ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Indro IPL. Nanti bagaimana cara membuatnya ini saya kasih tahu di video berikutnya ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Indro IPL. Semoga sehat selalu teman-teman yang ada di Nusantara semuanya. Salam horek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali inding-inding lur, inding-indingnya, ding-ding-indingnya.